Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Matsai Farm. Pada video kali ini kita akan memperlihatkan anggur kami yang pada di pekarangan sudah mulai memerah. Pada video kami sebelumnya sudah ada itu, masih kental dan warnanya juga masih hijau semua. Sekarang sudah berwarna merah. Termasuk juga video lanjutan dari yang kemarin lah. Nah, ini sudah berwarna merah. Untuk rasanya sendiri, mungkin ini pendapat kami. Dan karena si anggurnya ini baru belajar berbuah, jadi mungkin rasanya belum manis seperti anggur yang dijual di pasaran itu. Ketika kami mencobanya itu rasanya masam itu loh rasanya tuh, masam-masam gimana itu, masam pokoknya. Entah kurang tahu apa yang penting alhamdulillah sudah mulai berbuah. Untuk waktu tanamannya sendiri sudah berkisar sekitar 2 tahun lah, kurang lebihnya sudah berkisar 2 tahun. Nah, ini salah satunya yang masih hijau. Tapi kalau dipencet-pencet udah empuk, kayaknya udah enak kayaknya. Intinya kan sudah mulai belajar buah anggurnya, jadi kan nggak sia-sia kita menanam anggur. Iya, ada kesenangan sendiri karena si anggurnya itu sudah berbuah. Dengar-dengar untuk soal anggur dan strawberry itu agak sulit untuk dia berbuah. Kan? Nah, semoga aja bermanfaat pada video kali ini. Terima kasih dan sekian untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe. Nah, jika ada pertanyaan bisa tulis pada kolom komentar ataupun langsung kirim ke email yang nanti akan kami sediakan pada link deskripsi video. Nah, jangan lupa share ke teman-teman juga jika bermanfaat. Terima kasih sekali lagi sudah menyaksikan video kami sampai akhir dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa pada video kami selanjutnya.